Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, hari yang kita tunggu telah datang, yaitunya pertumbuhan kacang kita. Sangat cantik guys, sangat subur. Senang hati miliknya guys. Semua tertata dengan rapi guys. Sejauh mata memandang, semua berjajar kayak tentara mau perang guys. Mantap guys. Alhamdulillah rabbil alamin, semua tumbuh serempak guys. Kalau saya nilai ini pertumbuhannya lebih kurang 98% guys. Hanya beberapa yang mati atau tidak tumbuh. Dan pada hari ini, yaitunya langkah perawatan guys, yaitunya pemakaian pestisida, yaitunya fungisida dan insektisida. Mari kita buat guys. Fungisida yang saya pakai adalah berbahan aktif mangkozeb, mereknya Manzate guys. Dan untuk insektisidanya saya pakai astertrin, bahan aktif sipermetrin. Dan jangan lupa pakai perekat, pembasah, perata dan penembus guys. Biar makin mantap guys. Dan untuk fungisidanya sendiri saya memakai 15 liter air 1 sendok makan guys, atau 30 gram. Jangan lupa diurutkan pemakaian pestisidanya ya guys. Utamakan tepung dahulu, baru yang lainnya guys, agar tidak berubah susunan kimia pestisidanya guys. Dan selanjutnya untuk insektisidanya saya memakai 10 ml untuk 15 liter air guys. Kita aduk satu persatu ya guys, biar hasilnya maksimal. Dan untuk perekat, penembus dan peratanya sendiri di sini ada petunjuknya. Kalau untuk pemakaian harus diencerkan dengan 1 liter air, baru diaduk dengan pestisidanya guys. Di sini saya memakai satu tutup saja. Terlebih dahulu saya larutkan dengan air 1 liter guys. Jangan lupa ya guys, kalau setiap pemakaian pestisida kita harus membaca petunjuknya dahulu sebelum digunakan, agar sesuai aturan guys, dan hasilnya mantap guys. Lalu dicampur semua guys, terus diaduk lagi guys. Fungsi dari pemakaian pestisida ini adalah untuk menanggulangi penyakit rebah kecambah,
dan penggerek batang, guys. Karena menurut pengalaman saya dalam budidaya buncis, penyakit ini yang sering saya jumpai, guys. Fungisida berbahan aktif mengkonsep ini sangat-sangat saya rekomendasikan, guys. Karena pemakaian di lahan sangat nyata khasiatnya, guys. Mantap, guys. Dalam penyemprotan yang harus kita perhatikan adalah semprotlah secara merata, guys, dari akar atau tempat tanam dan semua badannya, guys. Ikuti terus ya perkembangan teknik budidaya buncis saya ini ya, guys. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ingin belajar bisa memahami dengan baik. Dan jangan lupa ya, guys, subscribe video saya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.